Sama warna muka sama tembok. Iya, ini tetap ini udah 360 terus dipaksa lagi. Betul-betul lah. Opening yang biasa. Cepat. 3, 2, 1 udah main ini ya. Hi everyone, it's me Vana and welcome back to my YouTube channel. Bukan itu kan YouTube aku ya. Hai teman-teman, bertemu Vidali, jangan lupa Vidali Jadi kali ini kita akan berjumpa lagi ya bersama Vito dan Vana. Jadi kali ini kita akan mereaction foto-foto kita dulu. Masa kecil ya? Masa kecil aku sama Ayang. Masa buriknya kita. Aku enggak burik kecil. Aku burik. Mulai dari Ayang atau aku, Yang? Aku aja. Oke ya. Oke, langsung ya foto pertama. Pasti Ayang udah enggak excited lagi karena yang udah sering udah pernah lihat. Mungkin untuk penonton yang mungkin excited nih Vito kayak gini untuk kecil. Ya, langsung ya video foto pertama. Zit. No. Dia botak ya guys. Ya, tapi dulu aku tuh mirip orang China. Bukan asis ya guys, tapi banyak yang bilang aku mirip Chinese. Karena aku putih, sipit. Mata sipit, gemuk kayak boboho gitulah ya. Iya, tapi ganteng. Enggak. Kamu ya. Oke, ya, kita next selanjutnya, Foto kedua ya. Dari kecil dateng ngelam mukanya ya? Ya, wajar. Karena kita memang tahu pada saat ini aku takut cerdas ya. Oh. Iya, aku dari kelas 1 SD sampai kelas 6 juara terus. Oh. Urutan paling bawah. Mau lanjut yang? Next. Udahlah ini dulu ya nggak? Abli. Gak bosan. Ayang reaction bully coba. Bisa ayang. Kan? Gendut. Nah, gendut. Terus? Terus kepalanya botak. Terus itu kenapa itu yang bagian depan kepalanya agak kayak kurang rata pangkasnya? Di mana yang pangkas? Enggak. Ini kan karena kamera jadul yang. Terus ada pencahayaan matahari. Jadi dia agak gelap. Iya. Nanti yang cukur sendiri. Apalagi gak? Yang kita nggak tuh. Dulu aku aja kaosku udah branding yang branded. Sekarang aja mungkin karena dulu bosan. Jadi sekarang pakai kaos-kaos yang murah-murah aja. Iya, gitu. Siap. Apalagi yang mau yang roasting? Gak ada, mukanya tengil kali, minta kena letup ya. Itu dia memang ciri khas aku yang sampai sekarang juga gitu. Tapi hatinya baik. Iya, siap. Oke ya, lanjut. Wos, jelas ya. Hah? Oh, Manachi, ini kan kita menunjukkan keburikan kita. Kenapa yang masukkan foto ini? Foto dulu aku, SMP. Aku drummer. Ini aku main di Sun Plaza, di panggung. Kalau kalian tahu orang Medan, Sun Plaza. Keren aku. Tapi enggak nampak mukanya lah. Hah? Ini aku, enggak percaya yang? Percaya. Cuma, karena ada DNA aku nih. Memang HP-nya burik pada saat itu yang. Belum ada. Apa yang Nokia? Nokia masih. BBQ. Apa ya? BBM. BBM. BlackBerry. Barbeque. Lanjut yang enggak ada mau di roasting sini yang. Ada, ini kan talenta dia main. Talenta ya kan, nggak bisa di roasting. Oh, kita punya talent. Ini aku sama kakakku. Yeah. Nih fotoku waktu kecil. Kak, ini sih cantik deh kecil. Ayang nggak itu banget. Ayang kecil macam perempuan. Kenapa aku macam perempuan? Iyalah kan kak, kata mamamu kan kamu kecil macam perempuan. Enggak, itu laki kali guys. Kalian tahu? Enggak loh. Keibuan kali muka. Vino guys Bastian, tengok. Keibuan dari mana? Aku laki-laki. Keibuan. Tengok nih, roasting. Roasting aja. Gak bisa kan? Berat kan? Berat. Berat kan? Ini aku. Wah. Kan macam perempuan ayang. Dan mana? Ini perempuan. Ini laki-laki lah yang. Ayang macam perempuan yang rambut pendek loh. Ah. Wah, ini aku di taman. Kan ini masih perempuan loh ya. Taman mini enggak, memang dulu bapak aku agak kreak-kreaknya, tengik-tengiknya dibuat aku gondrong yang. Cita-cita bapak aku pengen jadi preman. Karena dulu bapak aku enggak bisa jadi preman. Jadi aku gondrong. Ini di belakangnya ada gondrong aku yang. Ada apanya? Jambul. Rambut. Iya, ada jambulnya, ada jambul. Ada jambul. Aku paling gak suka lihat anak-anak ada jambulnya. Serius, ada jambul. Berarti memang aku dari dulu dididik untuk menjadi bandal ya. Makanya aku sekarang bikin tato tanpa izin. Iya, karena terlahir memang udah kayak gini aku yang. Enggak ada itu bandel. Ada jambulnya, tengoknya.
Zaman sekarang kan anak-anak sekarang pakai ini kan. Aku dulu udah pakai ya. Udah pakai. Baju kodok namanya, baju kodok. Baju kodok. Nah, next. Wah, musisi ya, jelas ya. Enggak deh, itu sinaga. No. Ah, bici kali yang masih. Enak gua tuh kecil deh, mulus putih. Sekarang aja semenjak matahari menyerang, aku jadi bilong. Nah, tahu nih, ini enggak era musika indah, sinar pelaja. Ah, kalau zaman dulu di mana sinar pelaja enggak tahu aku, di Hotel Emerald Garden Medan 21 2002 yang. Baru 1 tahun umurku. 20 tahun yang lalu. Baru 1 tahun umurku. 20 tahun yang lalu aku. Weh, aku no. Udah Ariel. Nah, skip. Bagus. Ini kayak aku udah habis yang tinggal layang ya. Siap-siap ya. Tabat tas ya guys. Aku apa ya? Roasting ya. Oh, no. Jangan sakit hati ya, no hard feeling ya kan, Ceng. Oke. Okay. Paling habis ini nangis. Next. Ini bukan aku loh yang. Ini siapa yang? Bukan ayang. Salah ambil ayang. Hah? Salah. Oh ya, kita baca. Gak mau. Ini adekku paling gak kecil. Gak mau. Bentar aku mau puisi. Gak mau. Cantik loh ayang. Enggak. Luar biasa waktu kecil loh. Ini adekku yang paling berbeda di antara kami semua. No. Ayang tadi kan gak ada bilang mau baca ya. Dia kan mau roasting. Tapi fotonya aja. Dia endut nanti sendiri. Nanti ayang bilang dia apa? Dia endut sendiri. Dia bilang mau baca. No. Enggak lah, kan dia nulis. Dia nulis di sosial media. Dia endut sendiri. Terus baca yang? Gak mau. Terus endut sendiri. Terus tetap enggak mau. Bruh. Udah kita skip ya guys. Memang tersiksa dia. Bruh. Enggak apa-apa baca lah. Tapi kan ayang bilang ayang yang mau roasting. Apa oke, okay, tetap hitam manis. Baca yang hitam dulu. Tapi manis aku. Oke. Okay. Walaupun udah berbagai cara dilakukan untuk buat kulitnya putih ya. Lagi udah nih berbagai cara nih. Ini dulu zaman tahun gak berapa ada nih? Otak ayang. 2016 udah berbagai cara. Contohnya nggak nih kamera. Ada lo yang. Pada saat ini kamera 360 nih aku tahu. Ya, kamera 360 2016. Lagi update-nya. Aku enggak ada lo putih. Tetap hitam manis walaupun sudah berbagai cara dilakukan untuk buat kulitnya putih. Satu-satunya yang punya langsung pipit di pipi. Oh ya. Oh ya betul. Berarti enggak hoax. Baru kalau kata pacarku paling baik dan gampang di apa nih? Disiksa, dibodoh-bodohin. Main time tolong. Main time. Nah. Disuruh mungkin. Disuruh ya. Ini pacarku pada saat keberapa ini? Sangat menyedihkan ya. Jadi ini LDR ceritanya. Ya, aku mau roasting dulu dia Ivana ini mungkin hitam manis, hitam tapi manis. Terus dibuat kakaknya lah, gimana caranya supaya adekku putih? Tetap enggak bisa. Tapi sekarang udah mulai putih. Kayak mana? Ada trik caranya khusus itu. Ada pakai skincare lah. Oh. Aku putih. Aku dulu putih kali, tapi hitam. Ayang main panas. Aku pun dulu main panas, makanya hitam. Enggak lah, dari kecil. Aku main panas lah, mainku pasir, main guling. Oh, Oke, next ya. Oh! Sama warna muka sama tembok. Iya, ini tetap ini udah 360 terus dipaksa lagi. Kontras bigness yang kalau di Photoshop, kontras bigness sup. Nah, jadi disamakan warna dinding sama muka ya, guys. Sampai hidungnya enggak nampak lagi, udah nyatu sama dinding. Hah? Iya kan? Dan, okay, next. Bukan aku yang ngedit itu. Next. Ini kuasa udah di Kota Medan pada saat itu. Kamu, jadi agak awal kamu sadar nggak kalau jariku ada 4? Satu lagi kemana? Satu lagi jatuh sama dinding ini. Satu lagi jempolnya. Next. Yoseh, ini belum ada 360 nih. Belum ada. Yang mana? Aku yang mana aku? Nah, kan agak beda susah aku. Mana oke. Okay. Guys, cok kalian pilih dulu komen yang mana Ivana? Yang pakai bendu atau yang enggak? Kalau yang paling atas enggak mungkin. Bruh. Yang paling atas itu enggak tahu siapa aku ya. Susah juga. Saudara pasti bukan keluargamu tuh kan. Mereka. Ayang yang kita tahu jawabannya di slide berikutnya pasti. Apa? Yang mana? Tebak lah. Biar penonton yang tebak. Tebak lah. Yang mana aku? Ini yang tahu. Ah. Bukan lo. Ini dia. Dah.
pakai bantal si Sonia, aku kecil gak mental. Oh, dari dulu Ivana udah peace. Ya. Makanya dia kalau misalnya foto-foto suka gini, guys. Dari tapi, kecil. Tapi sekarang udah gini. Enggak, oh ya, kita selanjutnya. Hitam galak ya, Yang. Ini di Belawan aku ingat fotonya. Ini belum ada aplikasi 360. Mungkin belum ada. Jadi agak berat dia untuk berusaha untuk membuktikan. Selanjutnya, Bro. Apa ini? Ini apa ini? Ngelem, Ayang. Masih kecil diajarin ngelem nih, siapa nih? Enggak betul nih, enggak betul nih kakak-kakaknya nih. Ini apa ngelem? Ah, ini lem. Enggak loh, itu teh manis. Diikat pakai tali plastik. Teh manis diikat tali plastik, makanan busuk nanti, Yang. Oh no. Ah. Aduh, tamu. Tapi yang cantik lah. Hitam manis betul. Pakai bendu. Enggak loh, hitam kali. Rambut keriting. Itu topinya dulu topi kesayanganku, ada rambutnya di belakang. Karena yang dulu susah tumbuh rambut ya. Ya, aku tahu. Makanya sekarang juga, oh, tapi sekarang udah cantik lah. Ya kan, perubahan. Setiap orang tuh perubahan. Makanya kalian kalau misalnya punya pacar, kalian jangan lihat dari wajahnya. Karena itu akan luntur menjadi ini lagi nanti kembali. No. Kita mau cantik atau mau ganteng, semua itu terbuat dari duit. Dibuat, dan hati. Dibuat dari duit. Jadi utama tuh hatinya. Kalau Vito memang dari lahir udah ganteng. Gitu. Gendut botak. Oke, next. Udah, sini aja dulu yang. No. Eh, mataku belo ya? Apa? Belo. Iya, kayak orang-orang luar negeri ya. Memang iya, aku memang negro. Ada western-westernnya. Negro. Negro. Apa? Apa? Next, suasana. Ini kan? Agak manis deh sikit loh. Tapi rambutnya enggak tumbuh, guys. Susah, makanya dia pakai rambut panjang. Enggak gitu. Model rambut model gonjes dia. Gonjes. Udah, yang ngasih pembelaan memang kayak gini ya. It manis loh aku. Tengok tuh agak manis giginya. Apa agak ada jaraknya? Ah, jaraknya itu karena sering bolong-bolong giginya. Sekarang cantik gigiku dari gigimu. Oke, ini oke lah, Bang. Manis kan, Yang? Manis aku kan? Manis. Ya, yeah, next. Tapi kayak cowok. Wah, kan gantian. Ini kalian bisa lihat kayak cowok kan? Betul. Ya kan? Rambut cepak. Enggak cepak maksudnya kayak pendek gitu lah. Kalau orang enggak tahu nih, ini dibilang cowok nih. Wah, ucok katanya kalau di kampung. Kan memang kita kalau No. Ada panjang. Nama kakakku tadi masih kecil panjang. Berarti gak dipotong dia, aku dulu dipotong terus. Karena ada kutu mungkin. Enggak, dipotong karena biar panjangnya cantik. Apa maksudnya ini, Yang? Nanti aku lah. Bisa dilihat mana? Ayo tebak, guys, mana Ivana? Mana? Yang paling jelek pastinya, nah, ini dia. No. Kecil ini ngapain aja kamu, Yang? Gak tau lah aku. Lupa gitu. Ya ngapain, main-main lah, main tanam, main pasir. Enggak, maksudnya celananya celana cewek gitu nih, kayak celana kayak. Itu celana cewek. Nanti celana abangmu kok pakai, karena kan udah gede terus dipakai anak ketiga, anak keempat, anak kelima enggak. Ini kayak celana cowok yang kayak main silat karate, hah? Karate yang putih-putih itu. What? Bukan ya? Sangat-sangat memalukan itu ya. Itu warna pink loh, kayak mana calon cowok warna pink matamu? Pink dari mana, guys? Itu belakangnya warna pink. Oh, berarti belang, monja ini, monja. Luntur dia. Luntur ya, luntur. Memang pinknya pantas ada celana sebelahnya. Kuning, luntur juga. Ya. Selanjutnya. Banyak kali ya. Udah gak ada. Jadi ini video-video kita, guys. Untuk last aja video kita pertama-tama kali kita jumpa ya kan, Yang. Jadian. Ayang masih jadi apa? Rambutnya. Nah, ini kalian ini bisa perubahan. Nah, aku tetap masih tengik ya, guys. Hitam kali. Memang. Aku kan udah bilang dari kecil aku putih, masuk gede aku hitam. Balik ya, aku. Iya. Ya karena aku kayak mana dari kecil sampai hampir setengah kecil ya, setengah besar. Dia dianggap Cina terus, Yang, putih-putih. Terus aku dia sering waktu dulu diajak bahasa Cina. Terus aku enggak ngerti, Tionghoa. Bahasa-bahasa apa sih? Gitulah.
Nah, ini kita gembel kali ya. Ini Ivana pakai jaket aku. Memang pada satu lagi susah kita ya. Memang celana kepedean. Susah. Tengok-tengok, tengok lemaknya, mak lemak-lemak, mak lemak-lemak ya. No. Sembrot. Tapi kalau bisa dipikir-pikir memang Ayang sebetulnya beruntung mendapatkan aku ya. Ayang yang beruntung. Kamu yang beruntung. Harus ya. Next lah ini. Ayang pun jelek, tengok itu jelek. Ayang dulu kurus, sekarang udah gemuk. Sukses. Aku dulu gemuk, sekarang jadi kurus. Aku sukses. Jadi siapa yang bahagia sebenarnya? Apa? Siapa yang bahagia? Ayang lah, Ayang makin lah. Gendut. Akhirnya Ayang bisa jadi body goals. Kalau aku makin susah. Tapi kan makmur dia. Makin malas gitu loh. Next. No. Ini kita dulu. Yes. Ini kali aku ya. Iya, memang kocan. Next. Ayo pakai topi. Oh. Nah, ini pertama kali kita jumpa aku ini. Ivana, ya, ini ceritanya pertama kali jumpa dia. Terus Ivana kenapa masih di-jum ya? Ini ceritamu. Itu sindangan bos. Saya segitu video ya. Kalau video selanjutnya video-video atau foto-foto jadul kita, aib kita, kalian bisa komen di bawah ya guys ya. Oke, segitu ya videonya. Makasih buat Ivana udah nemenin konten YouTube aku. See you the next video. Bye bye. Salam brengsek. Jangan dibully ya guys aku.